Halo guys, kembali lagi bersama gue Raka di Level Lava. Jadi beberapa hari lalu itu kita melihat gameplay baru dari game Lords of the Fallen ya. Ada gameplay yang lumayan panjang, 17 menit. Ada juga gameplay yang boss fight, dimana akhirnya kita bisa melihat lagi mekanisme yang ada di game ini. Dan di video kali ini, gue akan coba point out hal-hal yang bisa kita temukan dari gameplay yang ditampilkan. Nah, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita breakdown trailernya setelah intro yang satu ini. Oke, sedikit refreshment aja ya. Buat yang belum tahu, Lords of the Fallen itu adalah reboot dari game Souls-like dengan judul yang sama yang rilis tahun 2014 silam. Dan di trailer gameplay yang baru ini, gue secara pribadi udah bisa merasakan tone atau atmosfer dark fantasy yang lebih kental dibandingkan game terdahulunya. Lebih berasa fantasinya, lebih berasa aroma-aroma desperate-nya gitu ya, yang menurut gue lumayan keren dan selaras dengan tema yang dibawa. Dimana di wilayah yang bernama Mornstead ini, kita bisa ngintip-ngintip ke alam sebelah atau alam kematian. Dimana hal ini kayaknya bisa membawa dinamisme baru dalam hal eksplorasi. Karena seperti yang kita tahu, game ini bukan game open world, tapi lebih ke arah semi open world yang terinterkoneksi satu sama lain lah, yang sudah jelas sekali terinspirasi dari Dark Souls Trilogy. Nah, mungkin sekarang gue akan bahas sesuai dengan urutan gameplay presentation yang di-show di trailernya. Dimana di awal kita bisa melihat combat mekanik Lords of the Fallen lebih dalam lagi. Hal pertama yang gue lihat adalah hitbox. So far hitboxnya kayaknya rapet banget sih. Simply kalau nggak kena, ya nggak kena. Walau belum tahu juga ini game bakal ada mekanisme iframe atau nggak. Buat yang belum tahu iframe itu adalah invisibility frame yang kalau kita nggak dodge di waktu yang tepat, maka kita nggak bakal kena damage. Lalu di presentasinya juga disebutkan bahwa kita bisa secara seamless gonta-ganti playstyle, mulai dari melee, range, hingga magic. Dan gak cuma dari sisi playstyle aja, kita akan diberikan akses langsung ke katalis, bow atau crossbow, dan juga throwable. Yang bahkan, kita bisa mapping skill atau magic ke button tertentu, jadi kita tuh gak perlu lagi scroll-scroll shortcut bar seperti yang ada di seluruh game Souls-like punyanya From Software. Gue bisa melihat tujuan dari developernya untuk membuat combatnya ini jadi lebih fluid dan beragam. Dan kayaknya juga bakal bisa menciptakan combo-combo yang lebih menarik. Dan gak berhenti sampai situ, bahkan ada mekanisme kita bisa mencabut jiwa musuh dari tubuh fisiknya. Dan bisa kita pukulin jiwanya untuk damage yang lebih besar. Nah, ini adalah makna literal dari kena mental. Soalnya yang dipukul mentalnya. Sebuah konsep yang cukup menarik dari sisi combat ya. Lalu kita ngomongin boss fight ya. Jadi di awal presentasinya itu ada bos namanya Pieta ya, atau siapapun itu, yang kalau dilihat-lihat mirip banget sama Crucible Knight di Elden Ring. Well, kalau ngeliat boss fight dari trailernya, kita bisa ngeliat kalau pertarungan ini bakal terbagi jadi beberapa fase, yang ke-trigger berdasarkan berapa persen health bar-nya berkurang. Cukup standar lah. Namun hal yang mencuri perhatian adalah ketika boss fight ini dikaitkan dengan umbral atau alam kematian. Dimana infonya, kalau kita mati di dunia nyata atau di axiom, kalau di game ini disebut axiom ya, kita bakal punya satu kesempatan lagi untuk melanjutkan pertarungannya di umbral atau alam kematian. Jadi cukup mirip sama konsep mati dua kalinya Sekiro, tapi on steroid ya, di enhance lagi konsepnya. Dimana untuk informasi terkait pertarungan boss di umbral ini sebenarnya masih belum detail-detail banget. Tapi yang paling mungkin adalah, di umbral kita akan melawan versi lain dari boss yang kita lawan di Axiom. Yang mungkin juga akan memiliki beberapa moveset yang berbeda juga. Jujur konsep umbral ini menarik banget sih. Dan lanjut ngomongin umbral ya, ini nggak cuma ada boss fight-nya. Tapi di sini kita juga bisa intip-intip pas lagi eksplorasi menggunakan lantern sakti ya, atau disebutnya sih umbral lamp katanya. Dimana kita bisa melihat sisi lain dan berbeda dari Axiom. Dan gak cuma itu ya, kalau saat explore kita menemukan sesuatu yang menarik saat ngintip ke umbral, kita tuh bisa bunuh diri untuk secara permanen pindah ke umbral. Tapi karena kita udah bunuh diri, jadi secara teknis kalau kita mati pas di umbral itu akan jadi kematian permanen yang sepertinya akan ada death penalty yang informasi detailnya belum kita ketahui.
Dari gameplaynya juga ditampilkan satu monster di alam umbral yang menurut gue cukup keren dan menarik untuk kita bahas ya. Jadi musuh dengan komuk gede yang setelah dicari tahu nama monster ini adalah Mendacious Visage. Dimana Mendacious itu kalau ditranslate artinya bohong atau tidak jujur. Cukup masuk sama konsep desain musuhnya karena ternyata wajahnya itu adalah wajah palsu. Jadi wajah aslinya itu sebenarnya berlindung di balik wajah aslinya. Menurut gue ini lumayan keren lah. Paham kenapa monster ini akhirnya ditampilkan di gameplay presentationnya? Ya mungkin developernya pengen yang nonton itu sadar kalau mereka ngedesain monsternya itu serius gitu. Ya boleh lah, boleh-boleh, keren-keren. Nah lanjut di gameplaynya, juga di showcase mengenai sorceress atau magic. Dimana dari info yang gue dapat akan ada 3 tipe sorceress, yaitu Rogar, Radiant, dan Umbral. Dimana Rogar adalah magic yang memiliki fokus ke sihir api atau pyromancies. Radiant adalah holy magic yang memiliki fokus ke arah heal atau buff selayaknya seorang paladin gitulah. Lalu ada Umbral, magic yang fokus menggunakan kekuatan dari alam kematian seperti dark magic, debuff, dan lain sebagainya. Jadi Umbral itu nggak cuma sebagai alam kematian, tapi ternyata juga ada tipe Umbral sebagai magic. Semoga kalian nggak bingung ya. Nah lanjut kita ngomongin inventory dan status. Di gameplay presentation ini kita juga dikasih lihat sekelebat tampilan inventory dan ngintip-ngintip ke karakter stats, weapon stats, magic shortcut, dan masih banyak lagi. Secara tampilan cukup intuitif dan mudah dipahami, mulai dari senjata, magic shortcut, armor, dan juga quick item slot ya. Dan salah satu yang gue notice dan gue suka adalah adanya mekanisme weight atau berat. Dimana bisa diasumsikan semakin berat weapon atau armor set yang digunakan, maka akan mempengaruhi beban pergerakan karakter. Keren. Lalu ada stats yang cukup standar. Lalu ada weapon stats di sebelah kanan yang cukup straightforward juga. Ada mekanisme weapon scaling berdasarkan status. Ini persis sama game Souls ya. Lalu ada weapon weight yang menurut gue fans Dark Souls atau Elden Ring akan senang. Karena mungkin nanti kita bakal banyak ngeliat pemain bawa senjata segede gaban tapi sambil telanjang. Feeling gue bakal banyak yang kayak gitu. Terus ada rune slot yang gue asumsikan senjata kita bisa diimbu sama suatu rune untuk menambah kekuatan dari senjatanya. Lalu ada elemental damage dan defense, dan juga ada stats requirement yang semua Souls player harusnya sudah familiar. Mungkin terkait weapon, ada satu hal juga yang menurut gue menarik untuk kita bahas. Karena di gameplaynya kita melihat player menggunakan senjata Fist of Insight dengan weight 2. Itu saat mukul musuh, musuhnya tuh kayak nggak bergeming alias nggak kena poise damage. Tapi pas player pakai senjata dengan weight 20 lebih, pas mukul musuh tuh terlihat agak kena knockback sedikit ke belakang gitu. Atau kena poise lah. Ini hal yang cukup menarik dan menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Bakal ada poise damage atau enggak? Atau pure bergantung sama weight dari weapon yang digunakan? Gimana menurut kalian? Lanjut lagi di gameplay presentationnya, kita bisa melihat adanya Vestige yang merupakan checkpoint utama di game ini. Ya percis sama bonfire atau set of grace ya kalau di game Elden Ring. Bisa diasumsikan ini adalah tempat kita untuk level up dan melakukan soft reset dari dunianya. Dan di Vestige ini, infonya kita juga bisa summon player lain dan mengaktifkan mode co-op PvE. Dan infonya, ini seamless. Artinya kita bisa summon teman kita kapanpun dan bahkan bisa namatin bareng. Dan mekanismenya kelihatannya cukup simpel ya. Nggak serumit Dark Souls atau Elden Ring yang harus pakai soapstone atau jari-jari dusta. Dan nggak cuma seamless co-op ya, di game ini juga bakal ada dedicated PvP mode alias bisa tarung antar player. Nah, mendekati akhir dari presentasi gameplaynya ada mekanisme unik lain mengenai Umbral. Di mana ada tempat yang nggak bisa kita akses di Axiom karena terhalang sesuatu yang hanya bisa dibuka melalui Umbral. Jadi mungkin kita bakal bisa expect mini puzzle kayak gini lah nanti di gamenya. Dan di akhir presentasi kita dikasih lihat boss fight kedua yang mirip banget sama Mesh Begatan dari Elden Ring ya. Ya mungkin cuman kebetulan ya desain bossnya mirip sama game sebelah ya. Mungkin. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa boss fight-nya itu memang benar-benar akan dibagi menjadi beberapa fase ya. Karena kita bisa melihat pemanfaatan environment di momen tertentu. Yang sebenarnya mekanismenya cukup umum ya kalau ngeliat game action RPG. Tapi mekanisme ini sebenarnya nggak umum untuk game Souls-like. Nah setelah boss fight kedua ini, presentasi gameplaynya selesai. Tapi ada beberapa hal kecil yang kayaknya menarik untuk gua point out ya. Yang pertama, di game ini juga akan ada shortcut ya. Bisa dilihat ada pintu yang hanya bisa dibuka dari sisi sebelah. Lalu kita juga bisa nendang musuh ke jurang. Ini cukup esensial ya.
dan terakhir wilayah Pilgrim Perch, yang sepertinya sebuah love letter untuk Dark Souls Blighttown. At least banyak yang bilang begitu. Kalau buat gue pribadi, atmosfernya lebih nggak nyaman di Blighttown sih dibanding Pilgrim's Perch. Ya, we'll see lah. Nah, setelah gameplay tadi, sebenarnya ada satu lagi gameplay boss fight melawan Tancred and Reinhold, agak susah namanya, yang baru rilis, tapi nggak banyak detail baru sebenarnya yang keluar di gameplay tersebut. Basically, mau menampilkan aja kalau boss fight-nya tuh keren loh, gitu. Ya paling sih kita bisa lihat sekelebat UI di beberapa detik awal aja, yang so far menurut gue cukup clean lah. Ya jadi mungkin itu aja beberapa detail baru dari gameplay Lords of the Fallen. So far sih oke-oke aja, bagus-bagus aja buat gue, gak ada masalah, keren, konsep Umbrella sangat menarik. Walau gue sebenarnya masih asin sama Deluxe Edition. Kenapa ada starting class Dark Crusader yang harus di paywall? Kita harus beli Deluxe Edition baru kita bisa pakai starting class tersebut. Mungkin kiblatnya ini bukan cuman From Software ya, tapi ada EA juga di situ. Well, ya udah kita lihat aja. Semoga gamenya seseru dan semenarik apa yang kita lihat di trailernya. Oke, paling itu aja untuk video kali ini. So far bagaimana menurut kalian? Beli atau skip? Coba komen di bawah. Sampai jumpa lagi di konten sosial lainnya. Gua Raka, hanya di Level Up.